Assalamualaikum Saudara Alun, ini adalah edisi lanjutan dari video yang saya tampilkan sebelumnya tentang cara merangkai besi dan pemasangan bekisting pada pondasi rumah minimalis ini. Setelah pengecoran semua slofnya, kita buka kembali semua papan bekistingnya untuk kita masukkan timbunan tanah ke dalam pondasi ini. Dalam membuka semua papan bekistingnya, sisakan papan di tempat naiknya mobil timbunan agar slop rumah tidak mudah hancur dan retak. Dalam proses timbunan pondasi, pembuatan jalan terlebih dahulu agar memudahkan mobil naik turun ke atap slop pondasi. Beginilah tampilannya papan bekisting yang tidak kami bongkar agar slop rumahnya tetap aman tanpa hancur dan retak ketika mobil naik turun di atas badan slop rumah. Semua pondasi ini akan ditimbun dengan mobil yang berjalan di atas slop pondasi ini hingga timbunan tanahnya penuh. Papan bekisting slop kita sisakan di tempat naiknya mobil saja, sedangkan untuk slop lainnya tidak ada tekanan, sehingga papan bekistingnya bisa kita bongkar semua. Tanah timbunan yang sudah diturunkan langsung ditarik agar memudahkan timbunan selanjutnya. Bagi saudara alun yang ingin melihat cara kami memasang pondasi batu gunung ini, bisa melihat pada video saya edisi sebelumnya. Tanah yang baik untuk timbunan pondasi sedikit halus dan berpasir, sehingga lebih mudah padat seperti yang saya tampilkan ini. Beginilah tampilannya setelah semua lubang pondasi tertimbun dengan penuh. Terima kasih bagi saudara alun yang sudah menonton, semoga bermanfaat lebih dan kurang. Dan bagi saudara alun yang baru masuk pada channel Al-Faruq, jangan lupa like, komen dan subscribe-nya agar kedepannya channel ini terus maju dalam berbagi ilmu tentang pembangunan. Sampai jumpa pada edisi selanjutnya, saudara alun.